Pemirsa, diduga terseret gelombang tinggi, 3 ekor hiu paus terdampar di pinggir pantai Cilacap, Jawa Tengah, Minggu sore. Kemunculan 3 mamalia paus tutul yang berukuran cukup besar ini menjadi tontonan warga. Puluhan warga berdatangan ke pantai Tegal Kamulyan, Cilacap, Jawa Tengah untuk melihat munculnya 3 ikan hiu paus yang berada di pinggir pantai. 3 ekor hiu paus tutul ini tiba-tiba muncul di pinggir pantai pada Minggu sore. Kemunculan ikan terbesar di dunia ini diketahui oleh nelayan yang sedang berada di pinggir pantai. Ikan dengan nama Latin Rhicodontipus ini terlihat di jarak sekitar 200 meter dari bibir pantai. Ketiganya terlihat berenang bersamaan menuju ke tengah laut. Namun, tingginya gelombang laut di pantai selatan Cilacap membuat ketiga ikan hiu paus ini tak beranjak dari tempat semula. Kemunculan ikan hiu paus ini baru pertama kali terjadi di pantai Cilacap. Diduga, mamalia ini terbawa gelombang tinggi yang saat ini melanda perairan laut selatan Jawa Tengah. Hingga kini pun belum diketahui dari mana ketiga ikan hiu paus ini berasal. Jika gelombang tinggi masih terjadi, dikhawatirkan akan mengancam keselamatan mamalia tersebut karena dapat terdampar dan mati di pantai. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto melaporkan.